Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معاشر المسلمين جماعة حاضرين حاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam semua khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baik itu di dalam khutbah Jumat, baik itu di dalam khutbah hajah, di dalam khutbah pernikahan, khutbah mau'izah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, beliau tidak lupa untuk membaca ayat yang kita baca, yaitu ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat dan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Kaum muslimin hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada dua wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita. Yang pertama, di mana kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih. Sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdurrahman, salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak termasuk selain Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Beliau ketika menafsirkan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana kita tahu jamaah kita sudah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Harus ada tiga pilar, harus ada tiga hal yang menopang bahwasannya takwa ini menjadi takwa yang sebenarnya. Ini masjid ada berapa pilar ini, Pak? Kalau enggak ada pilar ini jatuh masjid ini. Nah, begitu pula ketakwaan kita, kata Abdullah bin Mas'ud, dibangun di atas tiga hal. Kalau tiga hal ini ada, kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang pertama, an yuzkar wa la yunsa, Allah itu selalu diingat. Kita selalu berzikir, mengingat Allah, dan Allah tidak boleh dilupakan. Ketika seorang muslim, seorang muslimah, dia mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya, dari mulai dia bangun tidur sampai kembali tidur, maka dia telah menegakkan haqqa tuqatih. Dia benar-benar telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an yushkar wa la yukfar, Allah Subhanahu wa taala selalu disyukuri nikmatnya. Enggak boleh untuk kita lupakan dan kita kufuri nikmatnya. Karena itu ikhwafillah, di antara nikmat yang wajib untuk kita syukuri, nikmat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu bait min buyutillah, rumah-rumah Allah, di mana masjid merupakan tempat yang paling mulia, yang paling baik yang ada di muka bumi ini. Maka karenanya ikhwafillah azakumullah, tidak banyak. Kalau kita hitung miliaran kaum muslimin di waktu ini yang bersamaan, atau jutaan yang ada di Indonesia ini, mungkin hanya seperberapanya dari mereka yang mampu memanfaatkan waktu luang untuk datang ke rumah Allah hanya dalam rangka untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat mereka. Ini sedikit. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ni'matani di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia itu banyak tertipu dengan dua nikmat ini,
yaitu yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Artinya apa jamaah sekalian? Manusia secara umum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pasti benar, Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti terjadi. Kata beliau, akan banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat. Ketika manusia sehat, banyak mereka dilupakan dari ketaatan. Begitu sakit, mereka menyesal kenapa tidak dihabiskan waktunya untuk ketaatan kepada Allah. Begitu pula nikmat waktu luang. Sehingga salah seorang ulama, namanya beliau adalah Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ketika mengomentari hadis Nabi ini, ada dua nikmat di mana manusia banyak tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Beliau mengatakan apa? Coba kita renungkan jamaah sekalian, dan ini hal yang sangat luar biasa, benar sekali apa yang beliau katakan. Kata beliau, kenapa Nabi mengatakan dua nikmat ini nikmat yang sangat susah untuk dimanfaatkan oleh orang? Karena yang pertama, nikmat kesehatan, apabila diberikan kepada seseorang, biasanya dia tidak diberikan waktu luang karena kesibukannya di dalam mencari nafkah untuk keluarganya, penghidupan untuk keluarganya. Biasanya orang yang sehat, perekonomian dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menengah ke bawah. Jadi dia bekerja dengan giat. Sementara sebaliknya, di saat orang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesehatan, biasanya Allah uji dia dengan penyakit. Sehingga waktu luang itu tidak lagi bermanfaat untuk dia karena dia merasakan penyakitnya. Karena itu beliau mengatakan, karena itu apabila manusia dikumpulkan kepadanya dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, kemudian dia tidak bisa menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah, fahuwa maghbunun, dia termasuk dari orang-orang yang tertipu sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita bisa berkumpul di tempat ini, meluangkan waktu luang kita setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan duduk di majlis ilmu, yang di mana Umar Ibn Khattab, salah satu khalifah kaum muslimin, sahabat terbaik kedua di antara kaum muslimin, beliau mengatakan kalau melihat majlis ilmu, berkata kepada orang-orang yang bersama beliau, ayo kita duduk di taman sorga untuk sesaat. Karena pada hakikatnya, tempat-tempat seperti inilah di mana kita mengetahui jalan untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, mengetahui halal haram, mengetahui hal yang baik dan buruk, kita tidak mungkin dapatkan di tempat yang lain. Karenanya jamaah yang mulia kali Allah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang kedua makna dari haqqatu qati adalah menegakkan syukur kepada Allah. Kita ingat bersyukur selalu kepada Allah dan tidak mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, selain kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur kepada Allah, yang ketiga pilar dari haqqatu qati, seorang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, adalah wa an yuta' fala yu'sa, Allah ditaati dan tidak dimaksiati, dituruti, ditaati, dilaksanakan perintah-perintahnya dan tidak diingkari serta dimaksiati. Barang siapa yang melakukan tiga hal, berarti dia telah menegakkan takwa yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini selalu dibaca oleh Nabi dalam semua kondisi dan semua keadaan. Kemudian wasiat kedua dalam ayat ini, kaum muslimin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, karena Islamlah yang akan menyelamatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun kana am nasraniyyun thumma lam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada satu orang dari manusia ini setelahku, umatku ini, dan dia beragama Nasrani atau Yahudi, padahal dia sudah mendengar tentangku, kemudian dia tidak beriman dengan risalah, dengan agama yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia pasti dari penduduk neraka, dari penghuni neraka. Jadi kita jangan ragu-ragu mengatakan orang selain Islam, kalau mereka mati sampai akhirnya, mereka penduduk neraka. Karena Nabi mengatakan, tidak ada seorang Yahudi pun, Nasrani pun, atau agama apapun yang dia mendengar tentang Rasulullah, kemudian tidak beriman, kecuali mereka akan menjadi orang-orang yang penghuni neraka. Maka kita bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup ajal kita sebagai seorang muslim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah,
Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini adalah kajian yang sangat baik, kajian yang sangat indah, kajian yang kita akan mengetahui dengannya kelebihan, keistimewaan, kemuliaan yang dimiliki oleh Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan diri kita cinta kepada Rasulullah. Terkadang kita katakan kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak pernah tahu kelebihan-kelebihan apa, keistimewaan apa yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita berbangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu apa yang Allah berikan dari keistimewaan, dari keutamaan, dari kelebihan di atas nabi-nabi dan rasul yang lain sehingga kita bangga menjadi umat nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah yang mulia kali Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita mengikuti apa yang diperintahkan, mentaati apa yang diperintahkan, menjauhkan apa yang dilarang. Kemudian di antara bentuk supaya kita cinta kepada Rasulullah adalah kita mengetahui sirah kehidupan beliau, bagaimana keadaan beliau, kehidupan beliau, bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin, bagaimana Rasulullah sebagai seorang ayah, bagaimana Rasulullah sebagai seorang anak, bagaimana Rasulullah sebagai seorang sahabat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang imam bagi rakyatnya. Siapapun, apapun pekerjaan kita, kita akan dapatkan uswah dan uswah suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, pasti ada pada diri Rasulullah itu uswah dan qudwah, suri tauladan dan contoh yang baik. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yuridu Allah wal yaumil akhir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Dia adalah, beliau adalah suri tauladan yang terbaik di antara manusia yang pernah ada. Bahkan seorang pendiri India, Mahatma Gandhi, seorang yang banyak membaca-membaca tentang manusia-manusia besar di dunia ini. Ini kesaksian seorang kafir, seorang non-muslim, ketika dia membaca tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma karena hidayah di tangan Allah, jangankan Mahatma Gandhi, Abu Talib saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas para nabi dan para rasul apa? Tugas para nabi dan para rasul apa? Menyampaikan risalah ini. Allah berfirman, "Wa ma 'alaika illal balak." Tidaklah tugasmu wahai Rasulullah kecuali untuk menyampaikan risalah ini. Apa kata Mahatma Gandhi? Aku sudah membaca seluruh kehidupan manusia-manusia besar di dunia dan aku tidak mendapatkan kehidupan yang paling sempurna dari berbagai aspek dan sisinya daripada kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya umat Islam. Dia memiliki contoh sebagai seorang pemimpin, dia memiliki contoh sebagai seorang ayah, dia menjadi contoh bagi seorang yang nabi, rasul, dia menjadi contoh bagi seorang kepada sahabatnya, dia menjadi contoh seorang manusia kepada tetangganya dan lain sebagainya. Ini persaksian dari seorang yang kafir. Maka begitu sangat meruginya kita kaum muslimin. Kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh atau tidak pernah mengetahui, tidak pernah membaca bahkan mungkin sirah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rasa cinta kita ini akan timbul ketika kita tidak pernah tahu apa dan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu kata para ulama, di antara hal yang membuat kita ini istiqamah, sabat, mantap untuk berada di atas agama Islam dan di jalan Allah ini, di antaranya adalah mempelajari sirah an-nabawiyah, mengetahui kehidupan Rasulullah, mempelajarinya, lalu setelah itu mengamalkan apa yang bisa kita amalkan dari kehidupan beliau. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di bagian terakhir dari kitab-kitab sirah biasanya itu disebutkan tentang keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang mungkin kita akan kaji, kita akan bahas di malam hari ini. Al-khasa'is allati fuddila biha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi begitu banyak, jamaah sekalian. Di antara keistimewaan pertama, dan ini yang paling utama, Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu sahibar risalatil ammah, risalatil ammah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara keistimewaannya, kelebihannya di atas nabi-nabi dan rasul yang lain, Allah jadikan risalahnya, ajarannya, agamanya menjadi risalah yang ammah, yang universal, yang umum untuk seluruh umat manusia. Tidak pandang dia warna kulitnya putih, hitam, kuning, coklat, warna apapun, merah, semuanya adalah umat Rasulullah dan risalah beliau kepada mereka semua. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, Allah utus mereka kepada nabinya, kepada kaumnya secara khusus. Nuh kepada kaumnya, Hud kepada kaumnya, Saleh kepada kaumnya, kemudian Yunus kepada kaumnya. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali, dari mulai zaman beliau sampai akhir zaman nanti. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini dalam surat Saba ayat 38. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali kami utus engkau untuk seluruh umat manusia, kafatan lin-nas, seluruh umat manusia. Apa tugasmu? Dua tugas Rasulullah: menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti beliau dengan surga Allah, dengan pahala dari Allah, dengan keridhaan Allah. Ini yang disebut dengan basyiran, pemberi kabar gembira untuk mendapatkannya keridhaan, surga Allah, balasan yang baik dari Allah bagi orang-orang yang mengikuti Nabi. Yang kedua, nadhiran, tugasnya Nabi memberi peringatan, memberikan warning, ancaman bagi orang-orang yang tidak mengikuti beliau dengan neraka, dengan azab Allah, dengan kemarahan Allah kepada mereka semua. Maka karena itu di dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan lima hal. Kata beliau, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Imam Bukhari menyebutkan, "Minal anbiya, aku diberikan lima perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi dan rasul sebelumku." Lima perkara, kelebihan yang tidak pernah diberikan kepada nabi dan rasul sebelumku. Apa kelebihannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Diberikannya, dilemparkannya rasa takut ke dalam hati musuh-musuhku sejauh perjalanan sebulan. Jadi perjalanan sebulan, musuh-musuh Nabi kalau ingin berperang itu sudah takut, sudah gentar, sudah ciut nyalinya untuk menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disabdakan oleh Nabi sesaat setelah terjadinya perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk ini perang yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah. Ingat jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, perang pertama kaum muslimin perang apa? Perang pertama kaum muslimin perang apa? Perang Badar. Berapa jumlah kaum muslimin di perang Badar? Berapa jumlahnya? 300. 300 berapa? 313, 314, ada riwayat 315, ada riwayat lain 319. Intinya 300 jumlah totalnya. Terus lebih sedikit lah. Begitu, Masya Allah, 7 tahun berikutnya. Kita lihat ya, 7 tahun berikutnya. Tahun berapa? Perang Badar terjadi bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. 7 tahun berikutnya, tahun berapa itu? Tahun ke-9 Hijriyah, di bulan Rajab. Rasulullah SAW keluar dengan tidak kurang dari berapa lipat dari jumlah perang Badar, perang terakhir Nabi, perang Tabuk. Itu jumlah yang keluar itu tidak kurang dari 30 ribu kaum muslimin. Berarti berapa lipatan? 300 ke 30 ribu, berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 100 apa? 100 lipat, betapa banyaknya. Dan itu perang terakhir Nabi. Apa penyebabnya perang Tabuk ini? Perang Tabuk ini penyebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Kaisar Romawi yang ada di Syam. Allahu Akbar, kalau kita sebut Syam jamaah, kalau kita sebut Syam, kita harus ingat empat negara nih. Dulu namanya Syam di dalam sejarah-sejarah Nabi itu,
sejarah-sejarah Islam, kalau disebutkan Syam, daerah Syam, ya, sekarang pecah jadi 4 negara. Yaitu apa? Syria, Lebanon, kemudian Yordania dan Palestina atau Israel, sekarang enggak diakui Palestina di PBB. Tajam mereka. Yang diakui Israel. Nah, 4 negara ini dulu namanya Syam. Waktu itu Kaisar Romawi Herakl atau Heraklius, dia telah menyiapkan tidak kurang dari 40 sampai 60 ribu pasukan untuk menyerang Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum muslimin, dan khusus di perang Tabuk ini tidak seperti biasanya. Karena ini menurut Nabi perang besar melawan pasukan adidaya Romawi yang sudah terkenal dan sudah besar sejarahnya. Maka Nabi tidak seperti biasa mengumumkan beliau akan keluar untuk berperang ini 2 minggu sebelumnya. Sehingga kaum muslimin mengumpulkan donasi, mengumpulkan sedekah, mengumpulkan bala bantuan untuk sebagai perbekalan di medan perang. Ada sahabat yang cuma datang dengan bawa 6 kurma diterima dengan baik oleh Nabi. Kemudian ada sahabat yang datang dengan harta yang melimpah seperti Uthman bin Affan. 1000 dinar. Dinar itu uang emas jamaah. Uang emas beratnya kita gak tahu berapa gram. Kalau kita anggap saja misalnya sekarang 1 dinar ini, dan ini mungkin lebih ya, 4 gram, maka itu kurang lebih kalau harga emas sekarang 500 per gramnya, itu sudah 2 juta kali 1000. Berapa itu yang diinfakkan oleh Utsman? Baru uang, belum kuda 50, belum onta 900, belum pedang hampir jumlahnya 1000, belum tameng, belum ini, belum itu. Jumlahnya sampai Nabi tidak bisa berkata apa ketika melihat infaknya Utsman. Begitu pula Abu Bakar datang dengan banyak harta, begitu pula Umar, begitu pula Abdurrahman bin Auf. Tetapi Nabi, kita belajar dari Nabi jamaah sekalian, tidak pernah meremehkan sikap baik, keinginan baik yang diinginkan oleh orang. Beliau ketika sahabat-sahabat ini dengan sedekah yang banyak datang, tidak menerima dengan wajah senyum. Kemudian ketika datang sahabat-sahabatnya yang miskin, hanya membawa 1 mud dalam bahasa Arab, apa ini? 1 apa? 1 genggam lah. 1 genggam kurma, mungkin itu yang mereka miliki untuk dimakan. Tidak, kemudian Nabi mengatakan, ya sudah, taruh. Dengan muka tidak senang, taruh, ya, terima, taruh. Tidak, beliau tetap dengan wajah ceria. Bahkan begitu marah Nabi SAW jamaah. Ketika di pojok Masjid An-Nabawi, sekelompok orang-orang munafik, mereka itu kemudian mentertawakan, melecehkan. Senyum-senyum, bicara-bicara sambil tertawa. Apa namanya itu, Pak? Kalau bahasa Kalimantan apa? Mengejek. Melecehkan. Mereka mengatakan innallaha laganiyun an sadaqati misla haula. Allah enggak butuh sama sedekah yang kayak begitu. Enggak butuh, enggak diterima sama Allah. Sedekah kok 6 gelintir kurma. Ternyata tapi Nabi tidak melihat jumlahnya. Beliau menghargai, bisa jadi 6 butir kurma itu adalah makanan yang mereka miliki hari itu. Itu mereka keluarkan sama apa yang dikeluarkan oleh Utsman. Karena beliau orang yang kaya, miliarder Utsman. Jutawan di Madinah, orang yang banyak harta. Jadi wajar kalau beliau berinfak seperti itu. Karena itu ketika Nabi mendengar orang-orang munafik ini membicarakan para sahabat yang kaya-kaya ini, apabila mereka datang dengan harta banyak, mereka mengatakan ma anfaqa haula'i illa riya'an wa sum'ah. Ma anfaqa haula'i dzalika illa riya'an wa sum'ah. Itu mereka infak banyak-banyak itu bukan ikhlas pada Allah, tapi ingin dipuji dan dilihat oleh manusia. Biasa, Pak. Orang yang banyak ngomong itu biasanya enggak berbuat apa-apa, cuma bisanya ngomong saja. Lihat orang munafik ya. Ngelihat orang yang banyak berinfak bilangnya riya itu sum'ah, pengin dipuji, pengin disanjung oleh manusia itu mereka. Begitu datang yang miskin-miskin, Masya Allah Nabi terima. Kata mereka sebaliknya, kalau ini sih Allah enggak butuh sama sedekahnya. Allah enggak lihat sedekahnya. 6 butir kurma buat apa? Segelintir kurma buat apa? Nabi marah. Kemudian beliau berdiri sambil beliau mengatakan, La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela, meremehkan, mencaci maki para sahabatku. Wallahi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba. Demi Allah, jikalau kalian berinfak sebesar Gunung Uhud, sebanyak Gunung Uhud. Kita tahu Gunung Uhud di sini ada gunung jamaah sekali. Gunung Uhud ya, bagi orang yang pernah umroh atau haji, pernah ke Madinah, dilihat Gunung Uhud besar. Nabi contohkan, kalau kalian berinfak sebesar dan sebanyak Gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, itu tidak akan sama pahalanya di sisi Allah.
keridhaan Allah enggak akan sampai kepada kalian walaupun mereka berinfak dengan satu genggam atau setengahnya, karena keikhlasan, keimanan mereka berbeda dengan kita. Maka ini ikhwah fillah azakumullah, di perang Tabuk ya. Maka begitu Nabi berangkat bersama pasukannya di perang Tabuk ini, pasukan Romawi yang sudah berkemah di Tabuk, jumlah mereka 40-60 ribu, artinya lebih besar dari pasukan Nabi, begitu mendengar bergeraknya pasukan Nabi dari Madinah, jarak antara Tabuk bisa jadi nyampe 1200 kilometer, karena Tabuk sekarang ada di Yordania ya, perbatasan sekarang dengan Saudi, jarak yang sangat jauh. Begitu mereka mendengar pergerakan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mundur. Maka inilah maksud dari Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilemparkannya rasa takut ke dalam hati musuh-musuhku sejauh perjalanan sebulan. Jadi musuh Nabi itu sudah takut. Ketika Nabi sudah punya kekuatan, musuhnya pada takut. Termasuk waktu itu Kaisar Romawi Heraklius enggak berani berhadapan dengan Nabi karena Allah lemparkan rasa takut ke dalam hati mereka. Yang kedua, istimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, waju'ilat liyal ardu thayyibatan wa tahuran wa masjida, dan dijadikan untukku bumi ini suci, bersih, dan untuk masjid, tempat sujud. Fa ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli haitsu kan. Maka dimanapun umatku dia ditemui oleh waktu salat, dia bisa salat di mana saja, tidak perlu cari masjid. Di saat safar kita misalnya pergi ke gunung, pergi masuk hutan misalnya karena suatu keadaan, kemudian datang waktu salat, dimanapun kita salat. Tidak seperti itu dengan umat-umat terdahulu, mereka enggak boleh beribadah kecuali tempat ibadahnya. Maka kita umat Islam mempunyai keistimewaan, dimanapun kita ditemui oleh waktu sholat kita bisa sholat, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjadikan bumi ini apa? Masjid dan watahur, masjid tempat sujud dan juga suci. Alhamdulillah kalau nemu masjid, kalau tidak dimanapun waktu sholat datang kita sholat di situ, karena Allah jadikan bumi ini bagi umat Rasulullah suci dan bisa untuk sholat. Yang ketiga kelebihannya, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhilla li ahadin qabli, dan dihalalkan untukku ghanaim, jamak dari ghanimah, harta rampasan perang. Ingat di zaman Nabi Daud, kemudian putranya Nabi Sulaiman, dua nabi yang menjadi raja bahkan yang mendirikan kerajaan Israel di Palestina, di Baitul Maqdis. Kita kalau ingat Al-Quds, Baitul Maqdis, ini kota-kota suci kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kota yang disucikan oleh tiga agama langit. Yahudi mensucikan kota ini. Nasrani mensucikan kota ini. Kaum muslimin mensucikan kota ini. Kota ini pun karena disucikan oleh tiga agama punya tiga nama juga. Masya Allah. Orang Yahudi menyebut kota ini dengan nama Ur Shelim. Ur artinya kota, Shelim yang penuh dengan kedamaian. Ur Shalim jadi kota yang penuh kedamaian. Cuman kemudian dialek atau orang itu lama-lama berkata, diplesetkan sedikit. Ur Shalim, Ur Shalim, Ur Shalim, Yerusalem. Sekarang jadi Yerusalem. Jadi orang Yahudi menyebut kota ini Yerusalem. Artinya sama dengan bahasa Arab seperti Brunei itu, Darussalam. Negeri atau kota yang penuh dengan kedamaian. Kemudian orang Nasrani ketika mereka menguasai kota-kota ini, di saat orang-orang Romawi memeluk agama Nasrani, mereka mengganti kota ini, terutama setelah mereka merebutnya dari kaum muslimin. Dan mereka kemudian menguasai kota ini 100 tahun sebelum direbut lagi. Oleh siapa? Oleh Umar Ibn Khattab. Kemudian setelahnya ketika mereka rebut lagi, direbut lagi oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi di Perang Salib. Kota ini mereka sebut dengan nama Ilia. 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 Artinya kota Tuhan atau kota suci. Karena mereka beranggapan Tuhan mereka Al-Masih dilahirkan di sini. Isa alaihi salatu wasalam dilahirkan kota ini. Jadi mereka menyebutnya Ilia, kota suci. Kemudian kaum muslimin menyebut kota ini dengan dua nama. Disebut dengan nama apa? Al-Quds, artinya tempat yang suci. Karena tempat ini memang terdapat masjid Al-Aqsa, tempat yang salah satu masjid yang sangat mulia yang diagungkan oleh umat Islam. Atau disebut pula Baitul Maqdis,
Artinya rumah yang suci, tempat yang suci karena terdapat di dalamnya Baitul Maqdis. Nah, begitu kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mereka mendirikan kerajaan besar, mereka pun berperang dengan orang-orang di sekitarnya. Haram bagi mereka untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh musuh-musuh mereka, rampasan dibakar oleh mereka. Enggak boleh diambil, enggak boleh dimanfaatkan. Bahkan mengambil harta rampasan perang hukumnya potong tangan seperti kita mencuri. Begitu datang syariat Rasulullah, umat Rasulullah, Allah jadikan ghanimah harta rampasan perang ini sebagai hadiah pertama bagi para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kelebihan wa'utitu syafa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya akulah yang akan diberikan untukku syafa'atul kubra di hari kiamat. Di saat manusia kepanasan di padang mahsyar, mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Pergi kepada orang lain. Di saat manusia berkumpul, wahai Adam, wahai engkau bapak moyangnya manusia, apa engkau tidak melihat keadaan kami? Tolong beri kami syafaat. Bermintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meringankan apa yang kami rasakan di padang mahsyar ini. Kata Adam, pergilah kalian kepada orang lain. Pergi ke Nuh, coba minta kepada Nuh. Mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Nabi Nuh mengatakan, pergi kepada yang lain. Pergi kalian kepada Ibrahim. Datang mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, jamaah sekalian, punya julukan. Apa julukan Nabi Ibrahim? Julukan Nabi Ibrahim apa? Hah? Beliau punya julukan. Nabi menyebut Nabi Ibrahim dengan julukannya apa? Khalilullah. Apa arti Khalilullah? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dilaksanakan dengan sempurna. Wa idz ibtala Ibrahim bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika kami menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian dan Nabi Ibrahim sempurnakan ujian itu, maka dia diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya karena dia mengedepankan seluruh perintah Allah daripada keinginan dirinya. Beliau juga dinamakan, dijuluki oleh para ahli sejarah dengan sebutan apa? Kalau tadi Khalilullah, Nabi yang memberi gelar. Kalau yang kedua gelarnya apa? Nabi Ibrahim, ada yang tahu? Abul Anbiya. Apa artinya Abul Anbiya? Bapaknya para nabi. Kenapa jamaah sekalian, hadirin hadirat, Nabi Ibrahim dijuluki bapaknya para nabi? Karena tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada nabi setelah beliau kecuali dari keturunan beliau, atau sebagian besar, hampir mayoritas seluruh para nabi yang datang setelah beliau itu keturunan Nabi Ibrahim. Maka beliau disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian jamaah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun mengatakan hal itu. Mereka datang kepada Nabi siapa? Musa. Mereka datang kepada Nabi Musa, jawabannya sama. Mereka datang ke Nabi Isa, jawabannya sama. Seluruh nabi ulil azmi didatangi dan mereka menjawabnya dengan jawaban yang sama. Mulai dari Nuh, Ibrahim, kemudian siapa? Musa, Isa, jawaban sama. Nabi Isa mengatakan, idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad. Pergi ke orang lain, coba pergi ke Muhammad, minta kepada dia. Saat itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah mereka meminta syafaat dari beliau dan kemudian beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ya Muhammad, irfa' ra'sak isfa' tushaffa', wahai Rasulullah Muhammad, angkat sekalang kepalamu, silahkan berikan syafaat kepada mereka. Saat ini engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Sehingga satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaat kepada umat manusia siapa? Rasulullah, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ulul azmi pun begitu mulia mereka, itu tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian yang terakhir, Nabi mengatakan sesuai dengan apa yang kita sebut tadi, kelebihan dan keistimewaan Nabi, risalah dan ajaran beliau
itu kepada seluruh umat manusia. Apa kata Nabi? Wa kana kullu nabiyyin yub'atsu fi qaumihi khassatan wa bu'ithtu ilan nasi kafatan. Dan seluruh para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya secara khusus, sementara aku, kata Nabi, diutus kepada seluruh umat manusia. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah penyebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dijadikan oleh Allah sebagai khatimul anbiya'i wal mursalin, dijadikan sebagai penutup para nabi. Kenapa? Karena beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Ketika beliau diutus kepada umat manusia, berarti beliau nabi penutup. Ketika beliau dijadikan nabi penutup, pasti risalahnya risalah yang paling sempurna, ajarannya ajaran yang paling sempurna, pasti. Dan pasti pengikutnya, beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipaparkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala parade. Apa itu parade? Kayak pawai, Pak, umat-umat terdahulu ya, sama seluruh umat manusia diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Man hadza ya Jibril?" Ada umat yang begitu banyak. Beliau, malaikat Jibril ketika ditanya, beliau mengatakan, "Hadza Musa wa ummatuhu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, ini Nabi Musa dan umatnya, umat banyak. Kemudian setelahnya datang umat begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya, lebih besar jauh dari umatnya Nabi Musa. Beliau bertanya, "Man hadza ya Jibril?" Maka beliau, malaikat Jibril, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadhihi ummatuka." Wahai Rasulullah, ini adalah umatmu. Kita tahu Nabi di hadis itu mengatakan sampai ada Nabi nanti jalan sendiri. Wa ra'aitun Nabi walaysa ma'ahu ahad. Wa ra'aitun Nabi wa ma'ahu rajulan. Wa ra'aitun Nabi wa ma'ahu rahd. Nabi ketika parade, para Nabi ini sebelum lewat umat-umat yang besar, Nabi Musa dan Rasulullah, didahului oleh umat-umat terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu. Ada Nabi jalan sendiri, enggak bawa umat. Kenapa? Enggak ada yang beriman sama dia, Pak, Bu ya. Berdakwah dibunuh oleh kaumnya. Contohnya seperti apa? Seperti apa Nabi yang dibunuh oleh kaumnya? Enggak ada yang beriman kepada mereka. Ashabu Yasin. Nabi yang diceritakan oleh Allah di surat Yasin, "Fa arsalna ilaihim utsnain fakadzabuhuma." Kami utus dua orang, didustakan, mereka dibunuh, datang yang ketiga juga dibunuh. Tidak beriman mereka, kaumnya, kepada mereka. Tetapi ini tidak menjadi tanda mereka gagal di dalam menyampaikan risalah Allah. Karena tugas para nabi adalah menyampaikan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, dan ada pula nabi berjalan hanya dengan dua orang, jadi tiga orang sama dia pengikutnya yang beriman. Ada juga nabi bersama sekelompok orang, baru datang kelompok yang besar yang ditanyakan oleh nabi tadi. Dan pada akhirnya yang paling banyak adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam satu hadis yang sahih, beliau bersabda, "Ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah." Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Nabi menjadi manusia atau nabi dan rasul yang paling banyak pengikutnya. Kenapa? Karena yang pertama, beliau penutup para nabi. Yang kedua, beliau diutus kepada seluruh manusia tadi ya. Yang ketiga, zaman beliau lebih lama daripada nabi-nabi yang terdahulu. Saya mau tanya, nabi yang paling lama berdakwah di kaumnya siapa? Nabi yang paling lama berdakwah di kaumnya nabi siapa? Nabi Nuh, berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 1000 tahun kecuali 50. Artinya, beliau mulai berdakwah di umur 50 tahun. Selama 950 tahun, hampir 10 abad beliau berdakwah, 9,5 abad berdakwah. Yang beriman hanya sekelompok orang saja yang naik ke atas bahtera itu. Sampai Ibnu Katsir, salah seorang ulama, menceritakan beliau berdakwah, satu orang beriman jaraknya 12 tahun. Setiap 12 tahun beriman satu orang, 12 tahun beriman satu orang. Sehingga jumlah yang beriman itu tidak mencapai 100 orang yang naik ke dalam bahtera atau kapal Nabi Nuh, Safinatun Najah, bahtera keselamatan itu. Hanya segitu jumlahnya yang beriman, padahal berdakwah selama berapa? Hampir 10 abad Nabi Nuh, subhanallah. Maka karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hitung sekarang setelah Rasulullah wafat berapa tahun? Hijriah saja itu sekarang 1438.
dikurangi Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti kurangi 11 kira-kira berarti 1400 berapa? 27 ya, kurang lebih tahun lamanya. Maka hitung jumlah manusia yang beriman kepada beliau dari zaman beliau sampai sekarang. Belum lagi kita enggak tahu hari kiamat ini kapan. Yang beriman kepada Rasulullah semakin bertambah, maka karena itu beliau memastikan ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Pasti. Kemudian di kesempatan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dirinya, risalah beliau ini penyempurna. Karena itu jamaah sekalian, ketika Nabi haji wada, kenapa haji itu dinamakan haji wada? Bapak-bapak sekalian, Nabi haji berapa kali? Nabi haji berapa kali seumur hidupnya? Hah? Satu kali. Satu kali. Yakin, Pak? Yakin, Pak, ya? Yakin, benar. Ingat loh, haji itu turun fardunya, kewajibannya difardukan, diwajibkan atas kaum muslimin di bulan Dzil Dzilqa'dah atau di bulan Syawal tahun ke-9 Hijriyah. Sementara Nabi haji itu di bulan Dzilhijjah tahun ke-10 Hijriyah. Nah, berarti berapa kali Nabi haji? Lihat, Pak. Haji itu turun kewajibannya pada tahun, pada bulan Dzilqa'dah atau bulan Syawal tahun ke-9 Hijriyah, setelah sepulangnya kaum muslimin dari perang Tabuk tadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bapak haji cuma sekali, padahal kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara wafatnya beliau dengan diwajibkan haji ada 2 tahun. Tahun ke-9 dan ke-10 Nabi meninggal bisa haji. Tapi yang benar Nabi haji 2 kali pas sekali. Hah? Nah, yang pertama siapa yang haji? Siapa yang haji pertama? Yang pertama subhanallah, yang pertama kali begitu hukum ayat itu turun walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada manusia untuk pergi haji bagi yang mampu. Ketika ayat ini turun, para sahabat kemudian berkumpul. Nabi berkhutbah di atas mimbar. Kemudian beliau mengatakan, Inna Allah qad farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada kalian itu haji. Maka hendaklah kalian berangkat haji, kaum muslimin. Kaum muslimin, ada seorang di antara mereka bertanya, Afi kulli amin ya Rasulullah? Apakah haji itu setiap tahun fardunya, wajibnya wahai Rasulullah? Nabi diam. Kenapa Pak Nabi diam? Kenapa Nabi diam? Karena beliau ini Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Kalau bilang na'am, iya dipardukan setiap tahun, sakit kaum muslimin di Indonesia ini. Sakit kaum muslimin di Kalimantan ini. Pak, saya mau tanya, ini antrian haji di Kalimantan berapa tahun? Kalau di Jawa ada yang 7 tahun, ada yang sampai 10 tahun. Di bagian daerah saya Lombok ada yang 4 tahun, 5 tahun antriannya. Masukkan sekarang 5 tahun akan datang baru dapat panggilan haji. Nah, kalau seandainya haji setiap tahun, dosa kita, Pak. Enggak berangkat haji. Karena itu ketika sahabat ini bertanya, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah kita haji?" Nabi diam tidak menjawab. Ulangi lagi sama sahabat ini. "Apa setiap tahun wahai Rasulullah?" Beliau diam lagi. Setiap tahun wahai Rasulullah, diam lagi. Begitu yang ketiga Nabi mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat al-hajj marrah fama zada fahuwa tatawwu'." Kalau aku katakan iya, haji itu pasti wajib setiap tahun bagi orang yang mampu. Tapi haji itu cukup sekali, adapun yang lebih maka dia hukumnya menjadi sunnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut sedikit baru azan ya, kita selesaikan hal ini. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam karena haji itu sekali, beliau ingin contohkan kepada para sahabat sekali. Beliau enggak mau. Sebenarnya bisa untuk haji 2 kali. Bisa kan? Bisa enggak, Pak? Haji Nabi 2 kali. Kenapa enggak dilakukan? Karena beliau sudah ngomong tadi, haji itu cukup sekali. Padahal kalau umroh Nabi, di dalam riwayat disebutkan, ada riwayat mengatakan Nabi umroh, ada yang meriwayatkan 4 kali, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ada yang mengatakan 5 kali Nabi umroh. Seumur hidupnya. Tapi untuk haji, Nabi cuma sekali. Nah, untuk tahun 9 siapa yang mimpin umroh?
yang pimpin haji, yang jadi amir haji kaum muslimin dari Madinah siapa? Ternyata sahabat Abu Bakar yang ditunjuk oleh Nabi menjadi pemimpin haji kaum muslimin pertama kali setelah diajarkan oleh beliau bagaimana cara manasik haji. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Karenanya jamaah yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi haji untuk pertama kali dan itu haji yang terakhir beliau, ketika berangkat di haji wada', Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa haji ini dinamakan haji wada', jamaah sekalian, bapak-bapak sekalian? Haji wada' secara harfiah ini disebut dengan haji perpisahan. Siapa yang menyebut haji ini atau menamakan haji ini dengan haji perpisahan? Siapa yang menyebutkan? Hah? Para sahabat Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas ontanya setelah melempar jumrah, beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, khudhu anni manasikakum." Wahai kaum muslimin, wahai manusia yang hadir di sini, berapa jumlah kaum muslimin yang hadir bersama Rasulullah di haji wada, berapa yang ikut kepada beliau? Berapa yang ikut dengan beliau? Berapa orang yang ikut dengan beliau? Berapa ribu? Dulu kita waktu masih sekolah diajarkan yang ikut bersama Nabi di haji wada berapa? 10 ribu. Keliru. Yang ikut bersama Nabi 100 ribu kaum muslimin di dalam haji wada. Karena seluruh jazirah Arabia sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau berdiri di Arafah, di padang Arafah,
Beliau kemudian memberikan banyak nasihat kepada umatnya. Saat itulah beliau kemudian mengatakan kepada umatnya, "Halla qad ballaghtu ilaikum? Tidakkah aku ini sudah menyampaikan seluruh ajaran dan risalah agama ini kepada kalian wahai kaum muslimin?" Seluruh mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, engkau sudah sampaikan seluruh agama ini." Beliau kemudian mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan, dengan menadahkan wajahnya ke langit, beliau mengatakan, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Umatku sudah mengatakan, aku ini sudah menyampaikan risalahmu." Maka kalau ada orang yang menyangka Nabi belum menyampaikan satu ajaran, dia telah berdusta kepada 100,000 kaum muslimin yang mengatakan Nabi sudah menyampaikan risalah Allah. Disitulah turun firman Allah di surat Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan Islam, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Ternyata benar ikhwafil 'azakumullah, sempurnalah agama Islam ini. Di saat kaum muslimin bahagia dengan turun ayat ini, hanya ada satu orang yang menangis begitu ayat ini turun. Siapa dia yang menangis, Pak? Ketika turun, "Hari ini aku telah sempurnakan," kata Allah, "agama kalian, dan hari ini aku telah ridha Islam sebagai agama kalian." Orang kaum muslimin yang lain berbahagia, hanya satu orang yang menangis mendengar ayat ini turun. Siapa dia? Sahabat Umar ibn al-Khattab. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, "Ma yubkika Umar? Kenapa engkau menangis wahai Umar ketika ayat ini turun?" Beliau mengatakan, wama ba'dat tamami illa nuqsan. Tidaklah sesuatu kalau sudah sempurna kecuali berkurang. Beliau mengatakan ketika ditanya, "Apa kurang ini yang kau maksud?" Artinya ketika Islam ini sudah sempurna akan datang kekurangannya. Apa kekurangan pertamanya? Ini menandakan selesainya tugas Nabi dan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat Umar. Ternyata jarak antara haji wada dengan wafatnya Rasulullah hanya 2,5 atau 3 bulan. Rasulullah wafat setelah. Maka ini yang ditangisi oleh Umar. Begitu selesai Islam ini, berarti selesai tugas Nabi. Allah akan cabut nyawanya. Allah akan ambil kehidupan beliau. Selesai sudah tugasnya. Sempurna Islam. Berarti sudah selesai tugas Rasulullah di dunia ini. Nah ini. Maka ketika Nabi selesai di Arafah, beliau bergerak ke Mina. Ketika melempar jumrah, jamaah sekalian, selesai beliau melempar jumrah, beliau dari atas ontanya, beliau menoleh kepada kaum muslimin, beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai kaum muslimin, wahai manusia yang hadir seluruhnya, khudhu anni manasikakum. Tolong kalian pelajari, ambil dariku tata cara manasik pelaksanaan ibadah haji ini. Tata cara pelaksanaan ibadah haji, ambil, pelajari, laksanakan contoh dariku. Kenapa? La'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Bisa jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian di tahun yang akan datang." Subhanallah, musim haji akan datang. Siapapun yang memahami perkataan Rasulullah ini, Nabi telah menyampaikan salam perpisahan kepada umatnya. Riwayat lain mengatakan, "La'alli la alqakum ba'da hajjati hadhihi." Bisa jadi aku tidak bertemu lagi dengan kalian setelah musim hajiku ini, setelah hajiku ini. Artinya Nabi mengajak umatnya untuk berpisah. Karena itu para sahabat menangis dan mereka mengatakan, "Hadza hajjul wada" atau "hadhihi hajjatul wada." Ini adalah haji perpisahan Rasulullah. Jadi yang mengatakan ini haji perpisahan siapa? Bukan nabinya, tapi siapa? Para sahabatnya. Ketika Nabi mengucapkan ucapan perpisahan, beliau seolah-olah mengabarkan dekatnya ajal beliau, tapi tidak ada yang tahu pastinya kapan beliau meninggal, tapi sudah dekat. Kenapa? Islam ini sudah sempurna, artinya tugas Rasulullah sudah selesai. Dan sebagai penutup dalam pertemuan kita yang pertama ini, insyaallah mudah-mudahan besok kita lanjutkan subuh, saya ingin berkata kepada bapak-bapak sekalian dan hadirin, hadirat ibu-ibu juga di atas, saya mau tanya, kenapa Nabi kita menjadi Nabi terakhir itu kebanggaan? Karena pasti risalahnya sempurna, ya kan? Karena pasti beliau paling banyak pengikutnya, karena risalahnya kepada seluruh manusia, pasti paling banyak pengikutnya. Dan kita tahu jumlah para nabi berapa? Nabi dijadikan nabi terakhir itu suatu kebanggaan, suatu keistimewaan. Karena kalau kita melihat jumlah para nabi begitu banyak. Berapa jumlah para nabi dan rasul? Berapa jumlahnya? Yang bapak tahu berapa? 25, tidak salah. Tepat sekali. Itu jumlah para nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang wajib untuk kita imani. Yang disebut nama-namanya secara jelas di dalam Al-Quran, 25 nabi.
Tetapi jumlah para nabi seluruhnya dari mulai di zaman Nabi Adam sampai Rasulullah datang itu ribuan jumlahnya. Bahkan Nabi menyebutkan jumlah mereka 124.000 atau 124.000 nabi. Di antara 124.000 nabi itu yang diangkat menjadi rasul itu hanya 314 atau 315 di antara mereka. Yang disebutkan namanya dari 1.124.000 nabi, 315 rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya 0, berapanya? 25 nabi kalau kita bandingkan dengan jumlah para rasul, 224.000. Ketika suatu saat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, kam wafa iddatul anbiya?" Wahai Rasulullah, berapa tepatnya jumlah para nabi yang pas itu jumlahnya berapa yang pernah Allah kirim kepada umat manusia? Karena kalau cuma 25 rasanya enggak adil, Pak. Manusia itu dari abad ke abad begitu banyak ya. Kalau 25 rasanya enggak ini. Tapi yang disebut dalam Al-Qur'an 25. Maka Nabi menyebutkan jumlah mereka adalah 100,000 wa 24,000. Jumlah mereka 124.000 para nabi. Beliau Abu Dzar bertanya lagi, "War rusulu minhum?" Dan rasul yang diangkat jadi rasul di antara mereka berapa wahai Rasulullah? 124.000 itu, beliau mengatakan 315 jamman ghafira. Jumlah mereka yang jadi rasul 315 dan itu jumlah yang banyak. Sementara yang disebutkan hanya 25 nabi dan rasul di dalam Al-Qur'an. Ini pas dan cocok dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 77 ya. Nanti coba pulang ke rumah di surat Ghafir ayat 77. Tadi Ustaz bilang yang diceritakan oleh Allah rasul sedikit sekali, tapi yang tidak diceritakan banyak. Dalilnya disebutkan oleh Allah dalam surat apa? Ghafir ayat 77. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Walaqad arsalna rasulan min qablika." Dan sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelummu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum, di antara mereka, man qasasna alaika, ada rasul-rasul yang sudah kami ceritakan tentang namanya, yaitu 25 nabi dan rasul di antara mereka. Wa minhum man lam naqsushum alaika, dan lebih banyak lagi yang kami tidak ceritakan kepada kamu tentang kisah mereka. Jadi kita tahu dari sini bahwa jumlah nabi dan rasul begitu banyak. Berapa, Pak? Berapa bapak-bapak, ibu-ibu, berapa jumlahnya? 124.000. Rasul berapa? Berapa? 315. Yang disebut di dalam Al-Quran berapa? 25 nabi dan rasul. Dan itu yang wajib untuk kita imani dan kita yakini dan kita hormati dan cintai beliau-beliau alaihimussalatu wassalam, para nabi dan rasul. Ini insyaallah keistimewaan pertama yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu kita ulang sebagai penutup, beliau adalah Nabi penutup. Maka karena Nabi penutup, pasti beliau diutus kepada seluruh umat manusia. Karena beliau Nabi penutup dan beliau diutus kepada umat manusia, secara pasti beliau ini paling banyak Nabi pengikutnya dan umatnya. Jadi Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang akan menjadi Nabi yang paling banyak pengikut dan umatnya di hari kiamat nanti. Yang paling banyak di antara para nabi adalah umat Rasulullah Muhammad SAW, dan kita bangga menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan besok insyaallah pembahasannya lebih bagus lagi, yaitu di antara keistimewaan nabi, keberadaan nabi di tengah umatnya sebagai jaminan tidak turunnya azab Allah. Dan insyaallah kita bahas secara rinci di pertemuan besok pagi biiznillahi taala. Kita tutup majlis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan ini bisa menumbuhkan rasa cinta dan juga semakin besarnya bangga kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW setelah kita mengetahui kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.